Mas, mas. Ya, ya. Tolong dong, stopin mobil. Oh, iya, Pak. Bentar, bentar, bentar. Pelan-pelan, Nes. Ya, Mas. Siap. 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 Pokoknya kamu harus bertahan. Aku mohon sama kamu, kamu yang kuat ya. Kamu harus bertahan. Kamu pasti bisa. Iya, aku di sini. Aku tunggu kamu di sini. Ya, yes. Tolong tunggu di luar. Dok, dok. Tapi tolong selamatkan teman saya, Dok. Baik. Suter, ayo. Siap. Pokoknya kamu harus bertahan. Aku janji sih ya, aku akan terus melindungi kamu, akan terus ada di samping kamu. Pokoknya kita harus terus sama-sama sih ya. Tasya, 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 please bangun sih ya. Well, aku ingat. Kamu janji sama aku kalau kamu akan selalu melindungi aku. Kamu gak akan ninggalin aku. Kita akan terus sama-sama. Kamu adalah orang yang gak pernah ninggalin aku, Vel. Kamu selalu ada buat aku. Bener-bener gak rela kalau kamu ninggalin aku karena Indah. Semoga kali ini Pak Aji gak bohongin aku lagi. Aku udah kangen banget. Aku pengen ketemu sama keluargaku. Aduh, kalau kerja tuh nggak usah pakai bengong dong. Saya minta maaf non Cahaya. Minta maaf mulu. Ngapain lo mau ke ruangannya papa? Saya mau nganterin ini buat Pak Nino. Sah. Udah, biar gue aja yang nganterin ke papa. Nggak usah so caper deh. Baik non. Ya udah sana pergi. Iya non. Pergi sekarang pergi. Permisi non. Minta kamu lepasin anak dan istriku hari ini juga, Mel. Berani ngancem kamu ya? Berani ngancem? Aku cuma minta itu, Mel. Aku kasih waktu kamu sampai jam 8 malam. Kalau aku nggak dengar kabar dari mereka, aku akan bongkar semua rahasia dan kebusukan kamu ke Indah dan juga Hendar. Cuma ngancem aja. Kita lihat aja nanti. Omong kosong. Ingat! Jam 8 malam! Saya masih penasaran, Om. Siapa sebenarnya yang tadi membunyikan alarm? Om akan menyuruh pihak security untuk menyelidiki hal ini. Baik, Om. Ya, masuk. Pak, nih. Cahaya. Aku bawain iPad-nya, Papa. Nih. Terima kasih. Indahnya kemana?
Bukannya tadi Indah yang ngambilin iPad-nya, Om? Oh, iya. Emang tadi Indah yang pegang. Tapi Indah ngasihnya ke gue. Terus Indahnya pergi gitu aja. Tapi gue gak tahu ya Indah pergi kemana. Saya kira itu dulu, Om. Kalau Om tahu sesuatu, tolong kabari saya. Iya, Pak. Terima kasih ya. Permisi, Om. Mari, Pak. Iya, Farhan. Terima kasih. Berkasnya masih ada di situ lagi. Gimana caranya aku ngambil berkasnya? Aku harus kasih tau Pak Hendardi sekarang. Pak Hendardi, saya izin pulang lebih dulu karena ada kepentingan mendadak. Dan tolong nanti malam Pak Hendardi datang ke Taman Ketapang, daerah Kebayoran Baru. Saya punya informasi penting soal Cahaya. Sebentar ya, Cahaya. Iya, Pak. Aji Kusuma gak angkat-angkat teleponku. Apa yang sebenarnya mau dibicarakan sama Aji Kusuma soal Cahaya? Apa keraguanku selama ini benar kalau dia bukan Cahaya? Pak? Papa kenapa? Kok kayak bengong, diem aja. Kenapa sih? Ada apa, Pak? Gak ada apa-apa, cuma lagi banyak kejadian aja hari ini. Udah jam makan siang loh, Pak. Kita makan siang yuk di luar. Aku udah lapar banget sih sebenarnya. Ini perut aku aja udah sampai bunyi. Yuk, makan. Kita ajak Tasya sekalian. Ayo, boleh. Yuk. Ayo, sayang. Iya, Pak. Ayo. Aku gak sabar. Pengen dengar soal orang tua kandung aku. Pak, ini berkas-berkasnya. Astagfirullahaladzim. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya gak sengaja. Saya salah, maaf, Pak. Saya bantuin ya. Pak, biar saya aja yang beres. Nggak usah, hati-hati.
Papa, Kak Tasya, makasih banget ya udah mau aku ajakin buat lunch bareng. Aku seneng banget. Apa benar dia ini bukan Cahaya? Cahaya, kenapa sih? Kamu gak pernah cerita sama papa di mana kamu tinggal waktu kecil sama orang tua angkat kamu. Aduh, Om Hendar ini ngapain sih nanya masa lalu aku? Ini mah bisa bahaya kalau aku sampai salah jawab. Cahaya, kamu belum jawab pertanyaan papa. Ya, karena buat aku masa lalu aku itu udah gak penting lagi, Pak. Yang terpenting bagi aku sekarang ini ya aku bisa kumpul sama papa, sama Kak Tasya, sama mama. Itu aja yang aku pikirin. Apa benar juga kamu dari kecil tinggal di rumah itu sama orang tua angkat kamu? Papa kenapa sih nanya Cahaya soal itu? Cahaya? Iya, Pak. Aku tinggal di situ. Kamu sekolah juga di sekitar itu? Iya, Pak. Sekolah dekat rumah, pasti teman kamu banyak sekali. Banyak banget. Wah, mereka pasti kangen sekali sama kamu. Tapi papa kenapa ya nggak pernah lihat kamu ajak teman kamu atau tetangga kamu untuk mau datang ke rumah kita? Cahaya.